Dari informasi lainnya, Saudara, ratusan pengemudi ojek dan taksi daring di Kota Kediri mulai menerima vaksinasi secara drive-thru atau layanan tanpa turun. Selain untuk menghindarkan kerumunan, vaksinasi tanpa turun ini dinilai lebih cepat dan efektif. Satu persatu pengemudi ojek daring ini menerima vaksinasi di Balai Kota Kediri. Mereka menerima vaksin dengan sistem tanpa turun dari kendaraan atau lebih dikenal dengan drive-thru. Meski dilakukan tanpa turun dari kendaraan, namun untuk prosedur vaksinasi tetap berjalan seperti umumnya, mulai dari pendataan, pemeriksaan, hingga evaluasi. Total ada 150 dosis yang disiapkan oleh pemerintah Kota Kediri untuk mereka pengemudi angkutan daring. Sementara itu, vaksinasi tersebut disambut baik oleh para pengemudi ojek maupun taksi daring yang ada. Mereka antusias mengingat lingkungan kerja yang digelutinya bersinggungan langsung dengan orang lain. Karena Pemkot sudah menyediakan vaksin untuk para driver, dan saya berharap adanya vaksin ini kita bisa memulihkan kondisi di khususnya Kota Kediri. Selama ini was-was enggak, Mas, ngangkut penumpang di musim ini? Ya, manusiawi, Mas. Jadi kita juga tetap was-was ngangkut penumpang ataupun kita di tempat-tempat umum. Jadi mereka ini kan juga sering bertemu dengan masyarakat setiap harinya berkali-kali ketemu dengan masyarakat. Artinya mereka juga memiliki resiko terpapar juga sangat tinggi. Memaparkan dan terpapar juga sangat tinggi sekali. Nah, sehingga pemerintah Kota Kediri bekerja sama dengan kementerian juga mengambil ini. Jadi juknisnya dari kementerian juga sudah ada. Tapi ya kan bertahap semuanya. Yang penting ini sekarang divaksin seadanya. Ada berapa ojol? Gimana? Ada berapa ojol banyak divaksin ini, Pak? Kurang lebih hari ini 150. Pelaksanaan vaksinasi dengan sistem layanan tanpa turun ini juga akan diperuntukkan bagi para lansia. Saat ini Pemkot Kediri tengah melakukan pendataan jumlah warga lanjut usia yang akan menerima vaksin. Tim Liputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini.